Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan di dalam majlis ilmu yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di atas kebaikan, keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah di atas imannya dan di atas keislamannya. Allahumma amin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala, pada kesempatan malam hari ini kita ingin menyampaikan satu muhadharah, satu ceramah yang berjudul penyakit ain dan cara penanggulangannya. Naam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan berbagai macam jenis penyakit, baik itu penyakit hissiyah yang dapat terindra, dirasakan oleh panca indra, ataukah penyakit yang sifatnya ma'nawiyah, penyakit hati. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu sebagai sebuah ketetapan dan takdir dari Allah, dan semuanya tidak akan lepas dari hikmah yang sangat mendalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan penyakit-penyakit tersebut, Allah yang mentakdirkannya, Allah yang menciptakannya. Oleh karenanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit, ini menunjukkan bahwa Allah yang menurunkan penyakit tersebut, tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya ada obatnya, ada obat yang menyembuhkannya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menetapkan adanya penyakit-penyakit tersebut yang terkadang menimpa manusia, dan Allah pula yang menurunkan obat dan menjadikan adanya sebab-sebab kesembuhan.
menjadikan adanya sebab-sebab kesembuhan. Oleh karenanya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin perlu untuk mengetahui penyakit-penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta obatnya. Walaupun tidaklah kita di sini membicarakan apa yang terkait dengan penyakit hissiyah, karena itu bukan keahlian kita. Itu diserahkan kepada orang-orang yang memang ahli dari kalangan para atibba, para dokter yang mengerti tentang penyakit-penyakit. Namun kita di sini berbicara tentang satu penyakit, ya, yang ditimbulkan dan memberikan pengaruh ke dalam jiwa dan hati manusia, dan bisa berdampak buruk bagi badan mereka, bisa berdampak buruk bagi badan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menerangkan dan menjelaskan obat dari penyakit tersebut. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menjelaskan obat dari penyakit tersebut, yang mana kalau kita telah menempuh sebab-sebabnya dengan izin dari Allah, Allah akan sembuhkan. Dan kita harus mengetahui bahwasanya kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Dan itu semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, likulli da'in dawa'un. Fa idza usibat dawa'ud da' bari'a bi idznillah. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Artinya apa? Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, hanya mungkin saja ada beberapa jenis macam penyakit yang belum ditemukan obatnya. Namun jangan dikatakan tidak ada obatnya. Obatnya pasti ada. Nah, karena Rasulullah mengatakan likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit itu, apapun namanya penyakit, pasti ada obatnya. Fa idza usibat dawa'ud da' bari'a bi idznillah. Dan apabila suatu obat menyembuhkan penyakit, ya, mengobati penyakit, maka dia akan sembuh, dan itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan dan menetapkan semua ini, dan semua itu tidak akan lepas dari hikmah yang sangat mendalam dan sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, dari berbagai macam penyakit hati, ya, yang hal tersebut, ya, dijelaskan di dalam syariat, bukan secara medis kedokteran, yaitu penyakit yang dinamakan dengan maradul ain, penyakit ain, penyakit ain ini yaitu penyakit mata yang disebabkan oleh pandangan mata dikarenakan dua hal. Yang pertama karena hasad, ya, karena pandangan yang hasad, dan yang kedua karena kagum, ta'ajub, karena pandangan kekaguman, ya, maka timbullah yang namanya penyakit ain. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, secara global definisi penyakit ain seperti itu, penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata, imma karena pandangan mata yang hasad atau karena pandangan kekaguman, maka timbullah yang namanya penyakit ain. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa penyakit ain ini telah ada bahkan semenjak dahulu kala, bukan hanya pada umat Islam saja, sudah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika menerangkan
tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam dengan bapaknya Nabi Yakub, ya. Ya, dikisahkan di dalam surat Yusuf ayat 67, ya. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, berangkat dengan perintah Nabiullah Yakub alaihi salam, maka Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, "Ya bunayya, la tadkhulu min babin wahid, wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni ankum minallahi min syai', inil hukmu illa lillah." Nabi Yakub berpesan, "Wahai anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu, ya. Akan tetapi masuklah kalian dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Sesungguhnya aku tidaklah bisa mencukupi kalian dari Allah sedikit pun juga. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala." Perhatikan wasiatnya Nabi Yusuf kepada anak-anak, wasiatnya Nabi Yakub kepada anak-anaknya, agar jangan masuk dari satu pintu, tapi masuk dari pintu yang berbeda-beda. Nah, para ulama tafsir menjelaskan kenapa Nabi Yakub memerintahkan anaknya untuk berbuat demikian, ya. Karena Nabi Yakub alaihi salam mengkhawatirkan penyakit ain menimpa anak-anaknya. Mengkhawatirkan penyakit ain menimpa anak-anaknya. Ya. Ini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya Al-Mufassir Ibnu Adil di dalam kitabnya Al-Lubab, ya. Beliau menyebutkan wa'at baqal mufassirun al-mutaqaddimun ala anna Ya'qub alaihi salam khafa ala auladihi minal ain. Ya. Para ulama ahli tafsir yang terdahulu, mereka menetapkan dan bersepakat bahwasanya Nabi Ya'qub alaihi salam memerintahkan yang demikian itu dikarenakan beliau mengkhawatirkan penyakit ain menimpa anak-anaknya. Menimpa anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya penyakit ain sudah ada jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan diterangkan pula oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan waqad atbaqa uqalaul umam 'alal isabati bil aini wa anna hadha amrun la yunkar. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, telah sepakat orang-orang yang berakal dari umat ini, yaitu para ulamanya, akan adanya penyakit ain, dan bahwasanya ini adalah perkara yang tidak diingkari. Perkara yang tidak diingkari. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Dan juga di dalam syariat ini, dalam syariat kita, syariatul Islam, walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya pun telah menerangkan akan adanya penyakit ain dan disebutkan bagaimana penanggulangannya. Bagaimana, ya, ketika seseorang ditimpa penyakit ain, apa yang harus dilakukan? Ya, Rasulullah SAW menjelaskannya di dalam sejumlah haditsnya. Ya. Adapun di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan penyakit ain yang ingin ditimpakan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Bisa kita baca dalam surat Al-Haqqah ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra." Kata Allah, dan hampir-hampir saja orang-orang kafir itu la yuzliqunaka bi absarihim, mereka menggelincirkan kamu wahai Muhammad bi absarihim, dengan melalui pandangan-pandangan hasad mereka. Ini menunjukkan apa, saya? Ada penyakit ain itu dan bisa menimpa seseorang. Ya. Dan menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir pun, ya, terkadang banyak dari mereka yang memiliki penyakit ain karena pandangan hasad dan bisa menimpakan mudarat kepada orang lain. Makanya ulama tafsir ketika menerangkan ayat ini, mereka menjelaskan bahwa dahulu orang-orang kafir musyrikin, mereka memang sengaja melihat Nabi dan para sahabat dengan pandangan yang hasad, dengan bertujuan agar apa? Agar muncul penyakit ain
dan bisa memudaratkan Nabi dan para sahabat. Bisa memudaratkan Nabi dan para sahabat. Dan itu ditakrir oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an. La yuzliqunaka bi absarihim. Mereka ingin menggelincirkan kamu wahai Muhammad melalui pandangan-pandangan hasad mereka. Jadi kalau orang apa namanya punya penyakit ain, ya, dan bisa menjangkiti orang dari penyakit ain tersebut, dia lihat orang dengan pandangan matanya, kemudian dia melihatnya dengan apa? Dengan mata yang hasad. Ya. Ah, maka orang yang dikena apa namanya dipandanginya tersebut bisa terkena penyakit penyakit ain. Ini bahayanya ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan al-ainu haqqun. Penyakit ain itu benar adanya. Penyakit ain itu benar benar adanya. Dan dalam riwayat Amir bin Rabi'ah dari Ibnu Abbas riwayat Muslim, Nabi mengatakan al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqal qadri sabiqal qadra la sabaqathul ain. Ain itu benar adanya. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka penyakit ain bisa mendahuluinya. Penyakit ain bisa mendahulinya. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Menunjukkan apa? Hakikat penyakit ain itu memang betul-betul ada. Dan ulama mengatakan la khilafa baina ahli tauhid ala annal aina haqqun. Disebutkan di dalam kitab ya Ahkamul Quran karya Imam Abu Bakar Ibnu Arabi, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa penyakit ain itu benar adanya. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan masalah masalah ini. Dan juga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menukilkan ijma terkait dengan masalah ini. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, penyakit ain kata para ulama terbagi menjadi dua. Secara global terbagi menjadi dua. Ada penyakit ain yang bersumber dari manusia, ainun insiyah, dan ada penyakit ain yang bersumber dari jin, ainun jinniyah namanya. Jadi ada dua. Ada penyakit ain yang bersumber dari manusia, ya, dari pandangan matanya, dan ada juga yang bersumber dari jin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut tentu saja sebagai ujian bagi manusia. Sebagai ujian bagi manusia. Nah, terkait dengan dua pembagian ini dijelaskan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadu billahi min ainil jan wa min ainil ins. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, beliau meminta perlindungan kepada Allah dari dua penyakit ain. Penyakit ain yang bersumber dari jin dan penyakit ain yang bersumber dari manusia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada juga ain dari jin. Nah, ini yang repotnya kalau ain dari jin. Kalau dari manusia ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya disebutkan ya, ada beberapa penanggulan obat-obat yang mujarab yang dilakukan, dan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan dengan hal tersebut. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Disebutkan di dalam hadis Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW pernah memasuki atau menemui Ummu Salamah, dan disebutkan bahwa di samping Ummu Salamah ketika itu ada seorang budak wanita miliknya Ummu Salamah, dan Nabi ternyata melihat pada budak tersebut ada syafa'ah. Ada apa? Ada syafa'ah, yaitu terlihat ada kehitaman di wajahnya. Nah, ini Nabi melihat ada sesuatu ini pada budak ini. Maka Nabi pun bersabda, istarqu laha fa inna fiha an-nadhrah. Ruqyahlah budak kamu ini. Ruqyahlah budak kamu ini. Kenapa? Karena sesungguhnya dia ada padanya pandangan, yaitu kena ain, penyakit ain yang bersumber dari jin.
yang bersumber dari jin. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, ada di sini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu obat ya yang bisa kita usahakan kalau misalnya ada orang kena penyakit ain bersumber dari jin, wallahu alam kita tidak tahu dan kita tidak bisa memastikannya, ya, adalah dengan cara meruqyahnya. Dengan cara meruqyahnya. Terkadang misalnya ya kita bawa terkadang anak-anak kita ya, kemudian tiba-tiba mungkin langsung sakit ya. Kalau dulu orang pernah bilang anak ini keteguran. Ya, keteguran. Ya, kalau dalam bahasa kita, bahasa syariatnya, bisa jadi wallahu alam dia terkena ainul jan. Penyakit ain yang ditimbulkan oleh jin. Tiba-tiba datang langsung sakit. Ya, tentunya kita tidak menafikan ya, mungkin anak ini masuk angin, wallahu alam ya kan. Kita enggak tahu. Iya, bisa jadi juga masuk angin, bisa jadi ada penyakit yang muncul. Tapi kalau misalnya tidak ada semua itu ya, tiba-tiba dan langsung ya tanpa ada sebab akibat, bisa jadi ini adalah kena penyakit ain dari jin. Nah, bagaimana caranya diruqyah anak tersebut? Nah, saya temukannya ada sebagian anak ya, ketika apa namanya keluar kemudian tiba-tiba langsung rewel menangis ya, kita ruqyah ternyata sembuh itu anak. Kita ternyata itu sembuh, bisa memberikan pengaruh ternyata. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Taib. Ah, kemudian ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Para ulama mengatakan bahwa penyakit ain ini penyakit yang sangat berbahaya dan bisa menimbulkan dampak yang buruk. Bahkan bisa menimbulkan pengaruh yang sangat buruk sekali kepada orang yang dipandang tersebut. Kepada orang yang dipandang. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Bisa menyebabkan apa? Kematian. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Makanya Nabi SAW pernah bersabda ya, di dalam hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan selainnya ya. Nabi mengatakan, "Alama yaqtulu ahadukum akhahu?" Ketika ada seorang sahabat yang ya memandang sahabat yang lain dengan mata kekaguman. Dan ingat ya, ain itu bukan hanya dari hasad saja kan? Kagum pun bisa membuat orang terkena penyakit ain. Ya. Kata Nabi, "Ala ma yaqtulu ahadukum akhahu?" Kenapa ada seorang yang bisa apa namanya membunuh saudaranya? Nabi menyebutkan dia telah membunuh saudaranya. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan juga dalam hadis yang lain dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dan juga datang dari sahabat Abu Dzar, Nabi mengatakan al ainu tudkhirur rajulul qabra wal jamalul qidr. Penyakit ain itu bisa memasukkan orang ke liang kubur. Maksudnya bisa menimbulkan kematian. Ya. Dan bisa menjadikan hewan ya, hewan pun bisa meninggal dunia gara-gara kena penyakit ain. Menunjukkan kepada kita bahwasanya bukan hanya manusia yang kena penyakit ain. Ya, kendaraannya bisa, hewannya bisa, rumahnya bisa, anaknya bisa, keluarganya bisa. Bisa terkena penyakit ain. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Terlebih manakala seseorang tidak ada penjagaan ya, tidak ada apa namanya bentuk-bentuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ta'awud kepada Allah ya, dan orang yang memandang juga ya tidak mengucapkan barakallahu fi atau dia mengucapkan tabarakallah wa masyaallah. Nah, ini sangat mungkin bisa terkena penyakit ain. Dan ingat ikhwani fiddin bahwa penyakit ain ini bukan hanya bisa ditimbulkan oleh orang-orang yang toleh saja. Bukan hanya bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat saja. Bahkan orang yang baik-baik terkadang bisa menimbulkan penyakit ain tanpa sadar. Ya kan? Ya mungkin bukan karena hasad, karena kekaguman. Tapi lupa dia mengucap barakallahu fik wa masyaallah misalnya, kena penyakit ain orang yang dipandang itu. Kena penyakit ain orang yang dipandang itu. Nah, makanya Rasulullah mengatakan, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw ahlihi aw akhihi syai'an yu'jibuhu falyubarrik." Kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian melihat pada dirinya, hartanya, keluarganya, saudaranya sesuatu yang menakjubkannya, maka Nabi berkatakan apa? Falyubarrik. Maka hendaknya dia ucapkan barakallah.
hendaknya dia ucapkan apa? Barakallahu fi. Atau dia mengucap tabarakallah, maha suci Allah, maha berkah Allah. Intinya dia memuji-muji Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya dia terhindar dari penyakit ain. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisah ya, yang disebutkan oleh para ulama ya, akibat yang ditimbulkan oleh penyakit ain ini. Ya, pernah diceritakan oleh guru kami Syekh Muhammad bin Abdul Al-Imam hafizahullahu taala ya. Beliau menceritakan ada kisah seorang bapak di Yaman ya. Dia punya seorang anak putri yang sangat cantik jelita. Yang sangat cantik jelita. Ya. Nah, suatu hari ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, di suatu malam ya, ini putrinya masuk ya, datang dari luar kemudian masuk ke rumahnya. Nah, dalam kondisi ya, anak tersebut dalam kondisi yang paling cantiknya. Maka dilihat oleh bapaknya, bapaknya biasa melihat ya kecantikan anaknya tersebut. Hanya di malam tersebut ya, apa namanya, dia melihat anaknya dalam kondisi yang sangat cantik sekali, putrinya dalam kondisi yang sangat cantik sekali ya. Dia ketuk pintunya, dia ketuk pintu rumahnya, anak tadi, anak perempuannya tadi, dibukakan oleh bapaknya dan dia lihat anaknya tersebut dalam kondisi yang seperti itu. Maka dia puji anaknya dengan pujian-pujian yang berlebihan ya, dan dia tidak mengucap tabarakallah wa barakallahu fik ya. Akhirnya apa? Belum terbit matahari di esokan hari, putrinya sudah meninggal dunia. Putrinya sudah meninggal dunia. Dan disebutkan hal tersebut gara-gara penyakit ain oleh bapaknya karena kekaguman, dan dia tidak mengucap barakallahu fik. Oleh karenanya hati-hati ya ikhwan yang punya anak, apalagi kalau misalnya anaknya lagi lucu-lucunya ya kan, dilihat oleh orang misalnya ya, jangankan orang lain, keluarga sendiri bahkan diingatkan dia, kalau dia memuji diingatkan dia, ucapkan barakallahu wa masyaallah. Terkadang ada anak-anak yang dilihat badannya bagus, anak-anak kecil ya, dipuji oleh orang-orang, oh ini masyaallah ini anak ya kan, tanpa mengucap pujian, tanpa mengucap masyaallah, tanpa mengucap tabarakallah, akhirnya tiba-tiba anak itu menjadi kurus, menjadi sakit ya, tidak bagus lagi badannya seperti itu, bisa saja. Nah, demikian pula ikhwani fiddin, ada cerita ya, rumah, ada seorang punya rumah, rumah bagus, rumah baru dibangun. Nah, rumah baru dibangun dan apa namanya, rumahnya tersebut rumah yang paling bagus di desanya tersebut. Dilihat oleh orang-orang, oh, orang-orang memuji rumahnya ya, orang-orang menyanjung rumahnya, tapi tidak mengucapkan tabarakallah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba itu rumah keluar padanya apa namanya, binatang-binatang yang merusak, tikus-tikus, enggak tahu dari mana ya, apa namanya, muncul kecoa-kecoa yang sangat banyak ya. Ini rumah pun bisa terkena penyakit ain. Bisa terkena penyakit ain. Kita punya barang bagus misalnya handphone bagus, ya hati-hati ya. Bisa jadi tiba-tiba langsung hilang atau langsung jatuh atau langsung kita enggak tahu ya kan. Hati-hati ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya kalau apa namanya, dulu saya waktu di Yaman itu hampir setiap kendaraan itu ditulis ya, masya Allah tabarak, setiap kendaraan seperti itu, hampir semua kendaraan orang-orang menulis seperti itu. Kenapa? Khawatir penyakit ain, khawatir penyakit ain ya, yang terkadang bisa membuat celaka, membuat orang apa namanya sakit, bahkan bisa membunuh orang. Dan Nabi sendiri mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Nabi, aktsaru may yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadari bil ain. Kata Nabi SAW, yang paling banyak ya dari kalangan umatku yang membuat mereka meninggal dunia setelah takdir dan ketentuan Allah adalah gara-gara penyakit ain. Gara-gara penyakit ain. Ain ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang ya memuji apa saja yang dia puji, entah dia puji keluarganya sendiri, anaknya sendiri, anak orang lain, barang milik orang lain, kendaraan orang lain, ya rumahnya orang lain, apa saja yang dia puji, ucapkan tabarakallah, ucapkan masya Allah, ucapkan barakallahu fiik, ya supaya apa? Karena kita tidak merasa aman. Jangan orang berpikir, oh saya tidak ada ustaz, saya tidak ada penyakit ain saya. Ya belum tentu, siapa yang bisa menjamin kan? Ya, enggak ada yang bisa menjamin. Ya. Maka untuk selamat daripada itu semua, ya kita apa namanya? Jangan lupa untuk memuji dan berzikir kepada
Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau melihat ada sesuatu yang membuat kita terkagum-kagum karenanya, membuat kita terkagum-kagum karenanya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, walhamdulillah di dalam syariat kita dijelaskan cara-cara pengobatan orang-orang yang terkena penyakit ain. Cara-cara pengobatan orang-orang yang terkena penyakit ain. Ya, sebagian orang terkadang awam kaum muslimin, ya, terkadang menempuh jalan-jalan yang tidak dibenarkan. Ada orang yang apa namanya, tidak tahu kenapa tiba-tiba sakit anakku, dia bawa ke dukun, ya, dibawa ke dukun, ya, untuk diobati. Nah, ini tentunya jalan yang keliru. Bahkan, ya, mendatangi dukun ini dari bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Di dalam syariat kita alhamdulillah ada obat-obat yang bisa, ya, menjadikan seorang itu sembuh gara-gara penyakit ain. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kalau misalnya diketahui, ya, ada orang yang menimpakan penyakit ain kepada orang yang dipandang, ya, maka orang yang memandang tersebut, ya, yang menimpakan penyakit ain itu diminta untuk berwudu. Diminta untuk berwudu atau diminta untuk mandi. Nah, kemudian air wudunya atau air bekas mandinya itu dituangkan kepada orang yang terkena penyakit ain tadi. Maka insyaallah taala dengan cara tersebut akan sembuh dengan izin Allah. Dengan izin dari Allah. Nah, mana dalilnya akan hal ini? Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan selainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kisah tentang sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat Sahal bin Hunayf pernah kena penyakit ain. Pernah kena penyakit ain, ya. Di mana kejadiannya, beliau pernah mandi di suatu tempat di Madinah yang bernama Harrar. Naam. Kemudian beliau namanya mandi, orang mandi melepas pakaiannya. Ya, melepas bajunya, ya. Dan tidak sengaja dilihat oleh sahabat yang lain yang bernama Rabi'ah bin Amir bin Rabi'ah. Dan sahabat Sahal bin Hunayf ini dikenal sahabat yang punya tubuh yang sangat bagus. Kulitnya putih, ya, dan sangat bagus sekali. Sahabat Amir bin Rabi'ah ketika melihat tubuhnya sahabat Sahal bin Hunayf, dia langsung mengatakan begini, ya, "Ma ra'aitu kal yaum walal jidul adra." Saya tidak pernah melihat seperti hari ini, ya, seorang laki-laki yang mempunyai kulit bahkan lebih mulus, lebih bagus daripada kulit wanita. Dia katakan seperti itu. Dia tidak mengucap apa? Pujian kepada Allah. Dia tidak mengucapkan barakallahu fiik, ya. Tiba-tiba apa? Sahal bin Hunayf langsung jatuh sakit. Langsung jatuh sakit. Ya, sampai dikabarkan bahwasanya Sahal bin Hunayf tidak bisa ikut bersama Nabi SAW lagi. Nah, akhirnya diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melihat ternyata ini Sahal bin Hunayf kena penyakit ain. Kena penyakit apa? Penyakit ain. Maka langsung Nabi mengatakan, "Ala may yaqtul ahadukum akhahu?" Kenapa ada orang yang ingin membunuh saudaranya? Ya. Nabi panggil sahabat Amir bin Rabi'ah. Beliau mengatakan, "Halla barraqta?" Kenapa kamu ketika melihat yang mengagumkan kamu, kamu tidak apa? Mengucapkan barakallahu fi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat Rabi'ah. Kata Nabi, "Innal aina haqqun." Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Ya. Maka Nabi memerintahkan kepada Sahal bin Hunayf untuk berwudu. Dalam sebagian riwayat, sahabat apa Amir bin Rabi'ah diminta untuk mandi. Kemudian bekas mandinya atau bekas wudunya tadi dituangkan kepada Sahal bin Hunayf. Tiba-tiba Sahal bin Hunayf langsung sembuh. Langsung ikut bersama Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salah satu obat, ya, kalau misalnya ada orang yang dicurigai, ya, bahwasanya ini yang mengenakan apa namanya, menyebabkan orang tersebut terkena penyakit ain, ya, maka dia diminta untuk mandi, ya. Dan orang yang diminta tidak boleh dia marah-marah, tidak boleh berkata, "Oh, kamu suuzon sama saya, ya, ya, kamu, ya, saya tidak mungkin lah." Tidak boleh seperti itu. Kata Nabi, kalau ada orang minta untuk dia mandi, minta untuk berwudu, wudu saja, mandi saja. Karena kita tidak tahu. Ingat, penyakit ain itu terjadi kadang kita tidak sadari, kadang kita tidak merasa. Ya, makanya kata Nabi, "Wa idza stuksiltum faghsilu." Kalau kalian diminta mandi, maka mandilah. Kalau kalian diminta wudu, maka wudulah. Ya. Makanya dulu waktu di Yaman banyak orang kena penyakit ain, ya. Dulu waktu kita di Yaman, ya, biasa itu dulu ada tempat-tempat, ya,
yang memang di situ kalau orang lewat disuruh wudu di situ. Ya. Karena orang banyak terkena penyakit air. Ya. Kena penyakit air. Ada dulu seorang, dia punya hafalan Masya Allah, sampai hafal Al-Quran dan hafal hadith-hadith Nabi SAW. Sahih Bukhari, Muslim, hafal, dia hafalkan semuanya. Nah, tiba-tiba orang ini ya lupa seluruh hafalannya. Qurannya lupa, hadithnya lupa. Tiba-tiba seperti itu. Nah, jadi tahu kenapa ini orang, ya kan? Nah, akhirnya apa? Ya diperintahkan supaya orang-orang yang enggak tahu, karena tulab ketika itu murid sangat banyak. Kita di Ma'bar dulu, ya di Yaman dulu 3000 orang, Pak. 3 orang penuntut, 3000 orang penuntut ilmu dari berbagai negara. Nah, disuruh orang supaya apa namanya? Berwudu ya, agar orang tersebut ya, terkena, terlepas dari penyakit ain yang menimpa dirinya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Taib. Nah, ini salah satu obat ya, atau cara untuk menanggulangi penyakit ain. Yang kedua adalah dengan cara meruqyahnya. Nah, cara meruqyahnya. Kalau misalnya tidak ditahu ya kan, tidak diketahui siapa orang yang apa namanya mengenakan penyakit ain pada dirinya, maka boleh diruqyah. Ya, boleh untuk diruqyah. Ini berdasarkan hadits Aisyah riwayat Imam Muslim ya. Adanya perintah untuk hal tersebut. Nah, dan Nabi SAW sendiri beliau membacakan ruqyah untuk cucunya beliau Hasan dan Husain. Beliau mengatakan a'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan syaitan ya, dan dari makhluk yang berbisa, dan dari setiap penyakit ain yang bisa menimbulkan petaka, yang bisa menimbulkan petaka, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jelas ini. Dan boleh orang itu meruqyah dirinya sendiri. Kalau misalnya dia merasa ada penyakit ain menimpa dirinya, dia ruqyah dirinya sendiri. Ya. Makanya disebutkan ada seorang syekh ya. Ada seorang syekh, seorang ulama. Dia disebutkan orang ini, syekh ini dia sangat alim sekali. Kalau dia menyampaikan muhadharah, dia menyampaikan walaupun apa namanya? Terkadang hanya murojaah sedikit, bahkan tanpa murojaah pun dia bisa untuk menyampaikan muhadharah. Tiba-tiba ya, tidak tahu kenapa dia tidak bisa menyampaikan seperti itu, langsung hilang. Nah, akhirnya dia meruqyah dirinya sendiri dan hilanglah hal tersebut dari dirinya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa namanya, seorang penceramah pun bisa terkena penyakit ain oleh orang-orang yang mendengarkan ceramahnya. Mungkin ada orang apa namanya memandangnya dengan mata hasad atau dengan kagum, ya kan? Lupa mengucapkan barakallahu fik. Ya, lupa mengucapkan barakallahu fik, bisa mengenakan apa? Penyakit ain. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Nah, kemudian hal yang ketiga yang bisa kita lakukan ya, kalau ada penyakit ain yang menimpa ya, maka hendaknya banyak-banyak berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat penyakit tersebut. Ya, jadi yang ketiga adalah dengan berdoa. Minta kepada Allah, kenapa? Kesembuhan itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Ya, maka jangan lupa kita memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan penyakit dan Allah yang akan mengangkat penyakit tersebut, dan tentunya itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, untuk penyakit ain ini tidak ada ya. Kalau orang mau pergi ke dokter misalnya untuk obat penyakit ain, enggak ada. Ya. Kalau penyakit mata ya kan, matanya merah ada ya kan? Tinggal ditetesin matanya. Oh, ini penyakit karena hasad, karena kagum menimpa hati seseorang, tidak ada penyakit obatnya dari kedokteran, tidak ada. Ya, tapi di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala ada yang seperti ini. Ya. Nah, kemudian juga hal yang keempat yang bisa kita lakukan adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari setiap kelalaian. Ya, kenapa? Karena terkadang penyakit ain itu menimpa karena kelalaian kita juga, kurangnya penjagaan. Akhirnya apa? Kita kena penyakit ain. Ya kan? Nah, ini maka memohon banyak-banyak, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena orang yang berzikir kepada Allah, lihat, itu bisa menangkal penyakit ain. Dia kagum sama orang, dia ucapkan pujian kepada Allah ya, maka itu bisa menangkal penyakit ain. Jelas ini? Nah, kemudian banyak-banyak bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah.
Karena tentunya orang yang terkena penyakit dituntut untuk bersabar. Dituntut untuk apa? Bersabar. Dan dengan kesabaran itu dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwani fiddin, jangan lupa apa namanya? Banyak-banyak mengucapkan zikir-zikir pagi dan petang, ya. Berucap zikir pagi dan petang. Nah, amalkan itu, ya. Karena di dalam zikir pagi dan petang kita diajarkan ya doa-doa yang sangat hebat, yang sangat menakjubkan, ya kan? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, ya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan seluruh makhluk, diucapkan 3 kali di sore hari, ya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru syai'un fil ardi wala fis sama'i wa as-sami'ul 'alim, diucapkan apa namanya di pagi dan di sore hari sebanyak 3 kali. Ada 3 qul, ya kan? Diucapkan 3 kali pagi dan petang hari, ya. Ini sangat apa namanya membantu sekali seseorang apa namanya dari penyakit, penjagaan penyakit ain, ya. Maka jaga anak-anak kita, jaga harta kita, ya, jaga keluarga kita, jangan sampai apa namanya penyakit ain menimpa dirinya. Dan sekali lagi ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar adanya, ya. Makanya kalau seorang ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dan jalan keluar dari segala apa yang dia hadapi, meskipun itu hal-hal yang berkenaan dengan penyakit yang menimpa dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya yang menurunkan penyakit, dan Allah pula yang menurunkan apa? Obat untuk kesembuhan dari perkara tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini mungkin secara ringkas penjelasan dari penyakit ain dan penanggulangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijaga dari penyakit ain, semoga kita dijaga oleh penyakit hasad, semoga Allah Subhanahu wa taala apa namanya memberikan kepada kita kekuatan dengan berzikir dan banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihindarkan dari segala macam gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang jahat, jin maupun manusia, dan kita bertobat ya, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala manakala terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan dari perbuatan dosa dan maksiat kepadanya. Innahu waliyudzalika walqadiru alaih. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.